Oh shit. Oh, ini yang penjaga rumah. Dia perlep. Ini ada bayangan di situ di jendelanya itu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, so kali ini banyak banget yang bertanya kepada saya di Instagram maupun di komentar ya. Ternyata misteri rumah kebaya merah yang episode 5 sudah keluar. Saya sampai nggak ngeh ya. Ternyata ada notifikasinya kemarin yang masuk di handphone saya. Cuman saya nggak ngeh ya, nggak sadar. Ternyata ada yang episode 5 udah keluar gitu. Dan hari ini saya menyempatkan waktu untuk mereaksi episode 5 ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mengingatkan saya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya. Itu membuat saya lebih terpacu atau lebih bersemangat lagi membuat video-video yang bisa menghibur teman-teman. Oke, langsung aja kita react misteri rumah kebaya merah episode 5. Kemarin episode 4 itu kayaknya ketarik ke kamar mandi ya, yang gemuk gitu. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, 3, 2, 1, bung. Oh, yang ustaz waktu yang 4 ya. Sirik. Ini yang terakhir, ketarik. Oh, cuma bertiga. Oh, dia enggak kenapa-kenapa. What? Oh, lagunya Baby Shark? Hantunya nyanyi Baby Shark, du 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 du, Baby Shark du. Ah, ngeri banget nih tangisan-tangisan wanita kayak gini nih. Oh my god. Ini anak juga berani banget masuk. Oh shit. Oh, ini yang penjaga rumah. Kena cakar. Yang ini yang ustaz kali ya di telepon nih. Oh, udah mau balik. Oh, enggak jadi dong. Ya,
Kita dah tak boleh duduk sini. Kita kena balik juga. Telur aku sebelah macam mana? Telurnya, telurnya satu kan pecah tu. Banyak puna-puna yang letak sangat telur. Nanti kita pergi survey dekat klinik-klinik yang mana ada jual sekai murah-murah. Telur second ni. Ha? Kita lurus ke? Mana baru lupa apa? Jadi kita lurus ke? Enggak bisa pulang udah. Enggak bisa pulang. Sampai sore gini-gini aja. Dia overlap. Ini ada bayangan di situ di jendelanya itu. Ah, ngeri banget. Ujung-ujung kembali juga nih. Pusing-pusing di sini juga. Pak supir nih yang nganterin dia ke sini. Ada sini lagi. Pusing-pusing ke depan ni juga. Sudah putar-putar. Oh, kau orang sebenarnya. Rumah ni tempat kau minta nombor. Aku rasa kau orang tak minta nombor lagi kan? Itu sebabnya. Minta nombor. Ni lah seorang lagi. Itu iblis. Suka sangat ajar orang benda kau kan. Eish. Kalau beli RM1, first price RM2,500. Kalau beli RM100, RM250 first price. Malah berminat. Kita nak panggil hantu tu dah. Kita kena bagi dia makan. Kita masak maggi. Pecahkan telur. Dan cucuk pokok di blend 5 batang. Bila hantu tu datang, kita kena ketuk temburung. Ketak. Jangan sekali-kali berhenti. Kalau berhenti, hantu nampak kau, masak kau. Ada-ada aja. Ketuk jangan berhenti. Kita mula. Ini memanggil hantu kayak gini nih. Pocongnya datang lagi tuh, yang pocong. Makin cepat tumbuhnya, makin cepat. Wah, pecah. Pecah juga. Sisa dua. Pecah. Sisa satu. Gimana nih mau minta nomor?
Dia ngapain ini? Itu bokongnya yang dipukul kali ya. Bapak, sudah. Ah. Kok cepet banget habis. Ah. Oh, cuma 9 menit. Tumben ya, 9 menit nih. Saya nggak sadar cuma 9 menit. Aduh. Buat penasaran aja nih film. Oke. Aduh. Oke, sedikit review ya tentang film yang ke episode 5 ini. Seramnya udah dapat sedikit karena pocongnya muncul dan komedinya lumayan ya, lumayan. Durasinya ini yang pendek gitu. Bukan karena saya suka dengan durasi-durasi yang panjang, cuman penasaran aja gitu. Ini yang keenam gimana lagi gitu. Oh my god. Oke lah, kita nunggu lagi yang keenam ya. Support terus ya buat Suki dengan hasil karya yang selalu membuat penontonnya itu selalu setia untuk menunggu episode-episode selanjutnya. Semoga Suki selalu berkarya, selalu memberikan tontonan yang menghibur seperti ini ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel saya agar senantiasa saya juga lebih bersemangat lagi untuk membuat reaction yang seperti teman-teman inginkan. Oke? Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang reaction Misteri Rumah Kebaya Merah episode 5 kali ini. Semoga ini bisa menghibur teman-teman. Dan terima kasih buat yang merequest ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.